Dari Jogja, kita akan langsung menuju Semarang. Sahabat Cintrip, kita akan mengunjungi beberapa tempat sekaligus di sini, di antaranya Simpang Lima, Lawang Sewu, Masjid Kauman, dan Sampokong. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota ini sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang dekat pelabuhan Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah ketika zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan salah satu dari tiga pusat pelabuhan selain Jakarta dan Surabaya, penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Simpang Lima Semarang adalah sebuah persimpangan yang berada di pusat kota Semarang. Persimpangan ini merupakan pertemuan dari lima jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan. Di tengahnya terdapat lapangan yang disebut juga Lapangan Pancasila.
Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan. Lapangan ini merupakan pusat keramaian warga Semarang setiap hari Sabtu Minggu. Terutama pada hari Minggu pagi, tempat ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bersepeda. Simpang 5 dijadikan sebagai pusat alun-alun Semarang berdasarkan atas usulan Presiden RI pertama kali, yaitu Insinyur Soekarno. Dengan alasan, pusat alun-alun yang semula berada di kawasan Kauman telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Lapangan Pancasila kemudian dapat terbangun pada tahun 1969. Saat ini, Lapangan Pancasila atau Lapangan Simpang 5 sudah menjadi landmark Kota Semarang, merupakan ruang terbuka yang biasa digunakan oleh masyarakat Semarang untuk beraktivitas. Kota Semarang sendiri menjadi identik dengan Simpang 5 karena pusat kegiatan dan keramaian berada di sini. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, yang dibangun sebagai pusat Nederhan Indische Spoorwerk Mostaghif atau NIS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia atau KAI karena merupakan buah dari perebutan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia di KARI pada masa Perang Kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah perkeretaapian oleh Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dari KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas Indonesia. Dengan banyak jendela ini, akan lebih banyak masuk udara dan membuatnya menjadi lebih dingin. Lawangnya sereu. Cuma ada izinnya gitu. Jadi misalnya nanti ke kantor, dan taruhkan saja. Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut sebagai Masjid Kauman Semarang sebagai masjid tertua di Kota Semarang memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan atau kajengan dan penjara, serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan, yaitu Pasar Johar, merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik.
masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamasikan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi, lebih kurang 1 jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, almarhum Dr. Agus, salah satu seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang, melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah mengumumkan terjadinya proklamasi Republik Indonesia. Kelenteng Gedung Kuno Sampokong adalah bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng Ho. Tidak semua anak buah kapal beragama Islam. Kompleks Sampokong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Kelenteng ini disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan goa batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Untuk mengenang Zheng He, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa membangun sebuah kelenteng. Sekarang, tempat ini dijadikan tempat peringatan dan pemujaan atau bersambayang serta tempat untuk berziarah. Untuk keperluan tersebut, di dalam goa batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampok Tai Cheng. Meskipun Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Konghucu atau Taoisme menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Menurut cerita, Laksamana Zheng He sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun, melintasi Laut Jawa, banyak awak kapal yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sau. Kemudian, kapalnya merapat ke pantai utara Semarang di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang karena pantai utara Jawa yang selalu mengalami proses pendangkalan. Hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laun dataran Pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara. Thank you.
badan badannya lah. Thank you.
kita kembali pulang. Nah, sahabat Sintrip, setelah ini kita akan mengunjungi desa batik dan kota tua di Semarang. Oleh karena itu, ikuti ya kelanjutan Semarang di episode selanjutnya. Stay safe, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Yeah, we ran out of patience for your love with the cold heart.